Hey, pengadih stepmom. Anjay. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat semua yang baru pertama kali ngeliatin YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram. Gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like pada video ini sebagai wampah ke teman-temannya. Jadi gak usah baca dan basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Ini kenapa nih? Nutup. Malah terjun payung anjir. Sedih banget gue ngeliatnya ke bawah dong. Remnya blong bos. Terjungkal, terluncal. Aduh, aduh. Ini apa nih? Oh. Dia nggak sadar bayangannya dia ngeliat cewek TikTok lagi pargoy, men. Astaga. Tapi ini gambaran gua 5 atau 7 tahun gua ke depan, men. Walaupun gua udah nikah, kayak gua tetap bakal nonton TikTok ngeliat cewek-cewek seksi deh. Ya kenapa kita download TikTok? Ya memang itu alasannya, kita melihat cewek-cewek seksi, men. Ya liatnya lucu-lucu sih, tapi kalau ngeliat cewek seksi joget-joget ya lebih suka gitu loh. Duar kaget. Siang-siang kayak gini tuh emang enaknya berenang, kan? Nah. Warna langitnya apa? Hitam. Kok itu sih? Wawur. Biru-biru. Gua baru tahu ada warna langit warna hitam. Yang warna hitam itu mah gunung embaknya gitu lah ya. Gunung embaknya yang ini nih, yang hitam nih ya. Itu dia, bukan warna langit, hitam. Udah gila, udah gila. Kenapa? Oh, behind the scan-nya, men. Oke. Behind the scan-nya ternyata sangat-sangat lucu. Ice cream? 早上好中国，现在我要冰淇淋，我喜欢冰淇淋。 Seneng banget makan. Ya ngapain harus salto ke belakang gitu, kaget cok anjay. Aduh apa ya mbak ya? Aduh mbak, gak butuh, mobil saya bisa bersihin sendiri kok. Tuh, lihat tuh, bisa bersihin sendiri. Ini tolong ya info sel mana yang begini, men. Yang gua tahu sel yang bersihin kaca mobil ya. Kalau Pertamina enggak, cuma sel kalau ngisi bensin kita bisa minta tolong kaca mobil kita dibersihin. Ini sel mana nih? Tolong Sherlock pom bensinnya, men. Please ya. Saya butuh yang seperti ini. Ini apa nih? Ada yang jatuh. Apa tuh jatuh? Yang jatuh apa? Oh, kaki palsu. Oh, tunggu kita ulang, men. Kaki palsunya jatuh. Nah, yang gua kira jatuh orang loh. Kaki. Aduh, malu banget anjing. Gelap sumpah, super gelap, kaget sumpah, kirain apaan anjay. Mengapa saya terlihat sangat haram meskipun pakai kemeja polos? Kenapa? Oh, karena punya mbaknya gede. Enggak halal mbak, karena asetnya gede jadi kayak dikira terlalu seksi gitu. Enggak sih, saya suka gitu. Mantap. Memang mantap, yang besar itu memang lebih mantap, men. Yang enggak kayak gini juga sih konsepnya, men. Ini lain, sumpah lain gitu loh. Bukan model ininya dilukis ke kepala belakang. Enggak kayak gini, ini udah gila bro. Pengadih stepmom. Anjay. Ini sih bukan stepmom, men. Mother-in-law. Kebanyakan nonton film biru Jepang ya. Udah gila, dunia udah rusak. Udah rusak, sangat-sangat rusak. Dikasih produk malah minta pabrik. Udah gila memang nih cowok, men. Ini kenapa nih? Wah, gue tahu nih, jadi kayak tsunami nih. Duar meledak. Tsunami.
Gua ekspektasi gua dia bakal lompat-lompat terjun ke kolam renang bakar duar tsunami gitu ya kan. Ternyata gagal men, sangat-sangat fail ya. Ini kenapa abang-abang nikah? Oh, dia nikahin istrinya. Dia ngenikahin pacarnya udah meninggal ya. Anjay, gila gue merinding coy. The real cinta sehidup semati ya. Cinta yang dibawa sampai mati. Wah, ini sih the real laki ya. Tapi di dunia itu gini men. Ada yang super setia, ada juga yang hobi selingkuh. Yang kayak ini selingkuh sama mertua, udah gila men. Tuh bayangin mertua selingkuh. Hanya foto orang nikah. Wah, ini dia yang gue bilang men. Gua tuh pencinta tante-tante men. Teguh Suwandi adalah laki-laki pencinta tante-tante, wanita yang lebih tua daripada gua suka. Tapi ada batasan umur gitu, kayak umur 35 itu udah paling maksimal, 35, 34, 33. Nah gua masih mau tuh sama cewek-cewek umur segitu. Tapi kalau udah umur 36 udahlah. Cewek umur 36 tuh udah expired men. Udah masa kadaluarsa gitu loh. Enggak. Maksudnya ya udah terlalu jauh umurnya sama gua gitu loh. Masa iya lu suka sama yang jauh banget? Ya janganlah, udah gila men. Udah dapat istri yang muda gitu ya, masih sempit, malah milih yang longgar gitu kayak jengger, kan gila men. Memang ini pengabdi apa ini, mother in law, udah gila men. Banyak yang bilang kasihan istrinya ya. Kalau gua sih jujur ya kasihan bapaknya sih ya, bapak si perempuan ini gila coy. Enggak kebayang kalau wah enggak kebayang lah. Kakak pertamaku adalah bapakku sendiri. Akibat terlalu banyak nangis makanya nge-lag Fajar ya. Makanya Fajar jadi laki-laki yang kuat ya. Jangan nangis mulu, otaknya jadi nge-lag kan. Randi dua kali hamilin pacarnya malah disuruh. Reja selingkuh. Rizky KDRT. Roji berhubungan badan sama mertua. Memang iya men. Hati-hati sama inisial R, benar gitu. Laki-laki inisial R tuh kebanyakan player gitu ya. Udah paling benar kalau lu nyari laki-laki untuk dijadikan teman hidup, inisialnya T gitu ya. Mau yang lebih lengkap, Teguh. Mau yang lebih lengkap lagi, Teguh Suwandina, itu dia. Laki-laki polos, soleh, dan juga sangat rajin menabung ya. Cari yang inisialnya T, Teguh Suwandi, men. Udah pasti, nggak suka ngeliat yang cewek-cewek joget-joget gitu ya. Aurat-aurat itu selalu dijauhkan gitu ya. Memang inisialnya sih, meresahkan, men. Anjay, nge-step angkot, men. Bukan ngangkot, bukan nge-step motor lagi, men. Angkot di-step. Kayaknya belum menemukan teknologi yang bernama tali ya. Ada tali malah nge-step, bro. Memang udah gila. Ini kaki besi nih. Apa harapan lo buat tahun 2023? Sehat, fisik, sehat, mental, udah. Kalau masalah cita-cita atau keinginan, biar kerja keras gue aja mencapai semuanya. Dikasih kesehatan, udah lebih dari cukup. Oke, let's go ke video selanjutnya, men. Ini apa nih, men? Lato-lato. Duar. Hey! Malah dia adu sama lato-lato daging ya. Kalah lah lato-lato daging, men. Injak di sini. Yang diinjak itu pedalnya, bang. Tapi ya nggak salah juga sih. Pengen marah tapi gimana? Maksudnya dipijak tuh pedalnya. Ya nggak salah, cuma kayak pengen gue pukul aja gitu loh, sumpah. Ya enggak disuruh ngesot juga atuh cowoknya, men. Jalan bareng kan bisa. Ya enggak diseret ngesot juga cowoknya, sedibet gua ngelihatnya. Gua ada baju nih buat Fajar nih. Ada baju, ada sepatu. Nah, mana lagi sini bajunya? Nih, gua mau kasih baju nih buat Fajar nih. Wah, ini pasti keren, ini pasti cukup nih Fajar nih. Iya. Nih. Tuh buat Fajar. Gue juga punya back sound. Apa? Back sound. Back sound apa? Wenggo, wenggo. Apa sih? Kenapa tuh? Cago, cago. Oh, iya, iya. Artinya back sound. Oh, back sound. Dikasih baju terus dia ngomong gue juga punya back sound, ya maksudnya apa? Apa nyambungnya dikasih baju terus ada back sound gitu loh. Wah, Fajar tolonglah jangan terlalu sering nangis ya Fajar ya, makanya otaknya ngelek. Astaga
airnya dong yang ungu. Ntar dulu, baju ungu, topi ungu, kacamata ungu, helm ungu, galon pun ungu. Dapat dari mana galon warna ungu, bro? Yang gua tahu tuh ungu tuh warna janda, men. Anjay, orang Madura kalau main lato-lato begini ya guys ya, sambil sirkus. Apa nih, Starbucks iPhone? Ya elah, iPhone zaman Majapahit masih ya dipamerin. iPhone 6 itu keluaran 2015, bro. Udah 7 tahun, mau 8 tahun. Udah gak pantas lagi dipamerin gitu loh, kayak udah usang. Ya maksudnya lu punya iPhone 14 Pro sekalipun ya udah biasa aja, gak usah dipamerin, larinya norak. iPhone 6 zaman Majapahit masih ayo dipamerin. Hari pertama jadi istri cuma cemengesan karena bingung mau ngapain. Jadi istri mah gampang, tinggal kasih jatah suami senang. Iya enggak? Iya kan? Maksudnya jatah itu ya guys ya, jatah makan. Kita pulang dari kerja sebagai laki-laki capek kerja, ya kalau bisa udah ada makanan di rumah, ya kan? Udah dimasakin. Kalau enggak rumah udah rapi, jadi nyampe rumah tinggal istirahat, tinggal tenang. Nah, itu dia maksudnya jatahnya, guys. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap kalian nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye-bye. I love you all.